Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika lagi, dan kita berada di tunnel yang pertama. Di sini kita akan review kondisi di tunnel yang pertama kawan-kawan. Oke kawan-kawan, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel ini, supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung. Mantap. Ya, di sini kita akan review proses penimbunan yang sudah dilakukan di atas bekas galian di sisi kiri maupun kanan sayap tunnel yang pertama. Nah, di sini di bagian sayap sebelah kanan bisa kita lihat sudah rata untuk sisi kiri dan sisi kanan kawan-kawan. Dan sekarang sedang dilakukan penimbunan untuk area service road di sini. Maksud saya area rumput di sini tepat berada di permukaan tunnel yang pertama. Sedangkan untuk aktivitas penimbunan sendiri sudah selesai. Ya, satu dump truck ini menumpahkan material pasir. Ini adalah bagian sebelah kiri yang kemarin dilakukan penimbunan, dan sekarang bisa kita lihat sudah rata 100%. Bahkan di ujung sana sudah disediakan pohon hias untuk segera dilakukan penanaman kawan-kawan. Ya, ini dia. Kemungkinan hari ini akan langsung ditanam di sisi kiri di sini. Sedangkan untuk sisi kanan sendiri kita tahu bersama sudah selesai dan sudah ditanam pohon hias sejenis palem. Mantap. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di tikungan yang pertama. Ya, kita akan review di sini hasil pengaspalan yang baru saja dilakukan di tikungan yang pertama. Ini adalah alat-alat tandem roller yang dipergunakan memadatkan area service road sebelah kanan yang sudah dilakukan pengaspalan. Sekarang sudah mulai terparkir di sini dan istirahat. Ya, kita akan maju lebih dekat untuk melihat hasil pengaspalan yang sudah dilakukan di area service road sebelah kanan. Sebelumnya di sini kita tahu bersama berapa bulan yang lalu telah dilakukan pengaspalan, dan karena kondisi cuaca yang menyebabkan tergenang air dan penuh dengan lumpur, maka kemarin dibersihkan terlebih dahulu.
Ya, kita sudah berada di tikungan yang keenam, kawan-kawan, dan siang ini tidak ada aktivitas yang dapat kita pantau karena memang sudah jam istirahat. Ya, di ujung sana baru saja kita lihat truk tronton menurunkan beton pagar pembatas di sisi service road sebelah kanan di tikungan yang keenam ini. Ini dia truk tronton yang memuat beton pagar pembatas sedang dan akan dilakukan penurunan menggunakan alat forklift. Dan ini adalah tikungan yang kelima. Dan kita geser ke kanan, ya, tepat di tikungan yang kelima. Kita tahu di sini sebelumnya adalah perkampungan kecil, dan sekarang rumah-rumah sudah dirobohkan di sini, dan penghuninya semua telah pindah.